Halo Minah, ketemu lagi sama aku Nadia. Nadia here's the series yang paling kalian tunggu adalah 100 Baby Shower. Guys, episode kedua. So, Mina, gimana kabar kalian semua? I hope kabar kalian baik-baik aja. So, kali ini ditemenin lagi bersama Chloe Aubrey. Dan dia menjadi mamude. Kalian bisa lihat Mina sekarang dia udah hangat. Dari kemarin kan kita udah mengumpahin cowok. Di part kali ini aku bakalan cari money. Pokoknya gitu, Mina, sebelum baby kita lahir. Jadi kita mesti ada ruangan baby kan. Chloe akan berjuang. Oke, Mina, sebelum aku main 100 baby challenge, jangan lupa videonya di like dulu, komen juga, dan subscribe. Apa ya, Mina? Thank you so much. Dan Mina, makasih banget juga nge-request saran-saran nama baby-babynya. Nanti bakal aku pilih. Tapi mungkin aku bakal pakai YouTube picker ya Mina, jadi lebih adil aja nanti nama yang kepilihnya. Thank you so much ya Mina. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga ya tentang challenge yang seru ini. Chloe lagi makan dulu nih Mina. Aku pengen breeding-breeding lagi. Semoga, I hope kali ini kita bakalan dapet money banyak-banyak. Jadi aku bakal ngumpulin duit. Dan aku pengen untuk kita, kamu mau pee ya? Yaudah, kamu bertulis. Dan sekarang dia itu udah ke mau masuk ke second trimester. Magical juga gak ya? Oke, semuanya gak apa-apa sih, gitu dulu aja. Ini kita harus berjuang banget ya, hamil-hamil mencari duit sendiri. Mina, gimana gak sih rasanya sih Chloe? Work hard banget, sumpah. Kita harus tetap berjuang. Makasih Mina yang udah nyemangatin aku juga. Dan kalau misalkan kalian pengen aku simsnya aku mainin, dan pengen jadi simsnya cowok, pengen dijadiin calon untuk sama Chloe, mungkin nanti bakal ada babynya. Kalian bisa kirim juga Mina sims kalian. Kalau mau, komen aja di bawah video aku ya Mina. Tanam Mina, seudah aku iniin semuanya, kita langsung aja tanam ya Chloe. Let's go, kita planting-planting. Ya ampun, lagi mama muda ya, hamil-hamil. Lagi hamil harus mencari money. Tiba-tiba Paolo ngechat dong, kamu lupa hari ini hari ulang tahun aku. Tapi lagi sibuk Paolo, I'm sorry. Maaf ya Paolo, kamu kemarin itu sih apa namanya, bosen sama aku, jadinya aku gak jadi sama Paolo deh. Katanya kamu udah temenan sama Akira, selamat ya. Dia jadi care banget Mina sama aku, padahal awalnya dia tuh kayak bosen gitu sama kita. Dan Mina, hari ini adalah love day, jadi kayaknya kita sekalian aja kalian ngedate sama siapa sih, Akira lagi Mina. Oh, tada, so tanamannya udah semua. Ini aku udah water kan. Oke, dan tiba-tiba siapa sih, Chloe-nya sakit gitu. I don't know, dia kayak kena sakit gitu. Pengen ke hospital sih, cuma mahal banget. Jadi aku kayaknya bakalan kasih dia obat aja ya Mina, symptom medicine. But di sini ya, di Oasis Spring. Oke, jadi aku akan mencari batu lagi as always bersama si Akira dong. Hello, kita kasih love day gift dulu deh. Kita kasih stripped heart frog Mina, kodok hati. Kali aja dia suka gitu kan Mina. Lihat nih baby, kamu nih udah endut loh BTW. Tara, ini kado. Di BTW mau date kesini, mau ke taman aja pakai jas yang ini banget ya, formal banget sih Akira. Gak tahu padahal datingnya ke taman loh. Ya ampun, kamu gimana sih? Suruh untuk kiss your date. Oke, BTW kita tuh belum kiss, tau gak sih, sama si Akira. Dari pas awal tuh belum kiss sama sekali. Gak ada kasih over rose gitu. Oke, ini ya over rose, kita kasih over rose gitu. Yeay, love day-nya berjalan lancar ya kayaknya ya. Aturan dia ngasih aku bunga, kok jadi ngasih bunga gitu kan. Oh, ya Mina, dia pakai baju formal tapi kok malah apa namanya duduknya di taman. Ini emang agak different gitu. Kita ngomong tentang family, baby aku bakal jadi cowok atau cewek ya, kamu pengennya cowok atau cewek gitu. Pergi gitu, mau kemana deh si Akira, malah aku ditinggal datingnya padahal belum selesai Mina. Apa dia mau sibuk gitu ya? Ya udah deh kalau gitu. Oh ya, aku pengen jadiin si Chloe ini artis gitu Mina. Kita bakal si Instagram story dulu, kita lagi di taman nih gitu kan. Yuk kita si Instagram story dulu. Mami-mami hamil gitu kan, si Instagram. Ya ampun, sama Chloe untuk babynya. Lihat deh, walaupun hamil tetap mencari. Lihat, aku lagi nyari ini Mina, batu-batu pokoknya ya, mumpung lagi dating gitu. Semoga I hope kita bakal dapetin banyak. Dan ini udah mau malam, dan besok itu udah masuk ke second, udah kemasukan third trimester. Dan itu berasa aku tuh kayak cepet banget Mina. Jadi kita perlu banget nih untuk ngumpulin duit buat, pokoknya aku bakal nabung banyak-banyak untuk nanti baby kita. Soalnya butuh kayak tempat mereka tempat tidur kan, dan lain-lain. Semangat Chloe. Jadi Mina, kita udah pulang lagi, dan sekarang kita akan sell-sellin lagi. Aku dapat berapa ya hari ini, I don't know. Yang penting udah lumayan banget deh. Aku sudah berusaha lagi, soalnya
besok itu takutnya si Chloe udah mau cepet-cepet lahiran gitu Mina, jadi aku takut gitu kan. Jadi kita cancel sel ini dan debrief, dan aku sempat foto juga sama siapa, si Akira Mina. Jadi kita kan pajang satu foto, ada yang normal gak? Ini ya, okay. So ini foto sama Akira, kita kan pajang Mina untuk daddy pertamanya. Kita dapat 486 Mina, lumayan banget ya. Sebelum kamu tidur, kita bikinin dulu ya classic painting mumpung lagi inspired, yang large or medium deh. Semangat ya Chloe, walaupun lagi hamil kayak gini harus kayak berjuang gitu ya Mina. Yay Mina, so aku tuh biar cara cepat untuk mendapatkan money, aku tuh pakai holiday gnomes gitu Mina. Jadi aku munculin event holidays gnomes, jadi muncul gnomes yang datang. Yay, tapi yang muncul kok cuma dua ya gnomes ya, nggak ada tiga gitu kah? Oke, okay, yaudah nggak apa-apa deh, yang penting ada gnomesnya. Jadi nanti kalau Chloe udah bangun, aku pengen sell ini tuh kolektor. Eh ya, thank you Arbat please. Kamu belum penuh loh Chloe tidurnya, jadi aku lupakan. Oh dia kopi, yaudah deh kamu pi dulu. Kita bakal dapat money dari gnomes ini. Sebenarnya kalau misalkan dibesokin lagi, misalkan ada holiday ada gnomes juga, kita bisa dapat duit cepet loh. Gak apa-apa kan pakai cara itu bukan cheat ya Mina. Itu emang ada fiturnya dari The Sims 4 nya langsung. Jadi kayak aku lagi nyari cara gimana supaya untuk apa namanya mendapatkan money di rumah doang, freelance gitu. Kasian banget sih Chloe lagi sakit gitu, belum sembuh-sembuh juga Mina. Lo ngapain dia ya? Gak mau Paolo, kamu mah. Dia kayak masih ngarepin Chloe ya Mina, kayaknya dia bakal jadi calon papa kita yang kedua. Soalnya dia tuh kayak masih ngarep-ngarepin terus gitu kan. Yes, I hope dia suka kopi, please. Yeay, okay, Mina kita sell aja, terus kita beli lagi gnomes yang lain. Karena si Paolo tuh sering banget nyuruh kita ngajak hangout terus. Aku mungkin mau dia untuk dia kesini deh ke rumah gitu, kalau misalkan emang dia tuh pengen banget ketemu aku Mina. Jadi Mina, kita akan beli gnomes yang murah-murah aja. Mungkin yang ini Happy Gnome seri bisa kan ya? Okay, so sepertinya dia suka kopi, jadi kita kasih semuanya kopi aja Mina. Kopi bakalan banyak dapet money. So itu aku mau mop dulu, kita nunggu si Paulonya datang juga Min. Apa ya, get significant order aja deh, menemukan calon selanjutnya gitu kan. Ini si Paulo udah datang, sini Paulo masuk Paulo. Kita nyanyi gnome. Sebetulnya aku mau nyari duit. Maaf ya di sini aku lagi agak sibuk dikit, soalnya buat nanti baby aku lahir. Dia nggak shock ya aku padahal lagi hamil. Gak tau dia hamil sama siapa. Ya ampun, suaranya si Chloe bagus ya. Ikutin nyanyi gitu. Yay, okay, lukisan kita udah jadi. Sini Paolo, kamu kan kangen nih sama aku dari kemarin nelfon terus gitu kan. Dia katanya kesel gara-gara ada sampah di mana. Paolo, gimana kabar kamu? Tadi aku punya baby baru. Tapi dia kayak senang aja ya Mina, kita punya baby. Berikutnya dia akan menjadi daddy kita. Daddy Paolo. Oke, okay. Kita share resolusi dulu deh. Resolusi dia apa nih? Kalian bisa lihat benihnya banyak banget kan. Yay, aku udah bakal nyiapin kamar untuk baby kita, cuma belum tahu sih kamarnya cowok atau cewek. Jadi part kali ini baby pertama kita akan lahir dan aku bakal pikir nama kalian. I can't wait. Aku lucu aja Mina sama gnomesnya, dia tuh mau pindah-pindah nggak bisa gitu tau. Soalnya emang house aku kan kecil gitu ya Mina, jadinya cuma di situ. Tapi benih kita udah banyak aja di part kedua, di episode kedua. Yeay, aduh seneng banget nggak sih, benihnya langsung banyak, masa kan kayak gimana gitu, aku seneng banget. Ini aja holiday terus kayak gitu kan, kalau kita butuh money. Btw, kamu udah ini nggak? Oke, udah lumayan. Kita painting lagi ya hari ini. Let's go, semangat. Kita ngasih tahu siapa sih Akira juga yuk. Kira bentar lagi kayak aku bakal ini deh, mau siap-siap melahirkan gitu untuk baby kamu. Dan aku I can't wait banget, gak tau si babynya bakal cowok atau cewek. Jadi I hope sih ya, entahlah, dua-duanya aku suka. Body care dulu deh. Kiss sampai flu, semoga beneran sembuh. Betul ini aku makan apa sih? Olive, what is olive? Kok hitam gitu ya? Olive teh apa? Ini aku akan sel benih-benihnya, kita dapat berapa. Dan ini untuk nanti buat kamar baby kita. Yang penting kita udah punya. Wow, lumayan ya. Kita bakal sell-sell-in, gak tau dapat berapa. Lumayan banget ini. Wow Mina, kita dapat 4.000 loh. Wow banget sih, sumpah dari gnomes ini. Kita bisa nih ngebangin
rumah kita, tapi nanti aja deh abis, kayaknya abis lahiran gitu. Yay, finally, so happy banget ya Mina, kita dapat 5.529. Ya ampun, dia seneng dong, hujan-hujan ntar kamu sakit lagi, padahal tadi abis baru aja sakit gitu kan. Yay, kita dapat 5.742, lumayan banget ya. Abis itu, abis take a selfie, kita lukis lagi, landscape painting mungkin. Lagi happy banget ya, soalnya bentar lagi baby pertama kita lahir. Yay, akhirnya kita dapat star celebrity. Akhirnya si Chloe langsung jadi inian ya Mina. Btw dia sakit lagi kan, abis hujan-hujanan lagi. Ya ampun Chloe, please banget. Tapi kita udah jadi artis, yay. Oke, kita akan terus berjuang terus Mina, menjadi terkenal, mama muda yang punya baby banyak. Oh my god Chloe, you are the best. Pokoknya kita harus terus-terusan ngelukis terus. Pokoknya btw mood aku lagi gak oke ini. Abis ini kita pee deh, abis pee terus kita quick meal lagi mungkin. Terus abis itu mandi dan kita baru sleep ya Mina. Tiba-tiba sih akhirnya bilang, hai, katanya kamu ada nama di ini loh. Aduh pingsan lagi, dia udah capek banget ya. Ayo kamu tidur, jangan di luar lagi, kehujanan ntar sakit lagi sih Chloe. Ya ampun, tuh baby kamu udah mau lahir, kita harus prepare Mina. Bentar lagi nih, no way. Ayo sleep, sleep Chloe. Thank you Kira udah apa sih ngechat aku bilang katanya, no, it's gone so ever. Oh my god, hari ini akhirnya finale. Aku tuh waiting banget Mina, akhirnya finale kita mesti ini juga dong. Oke, ya udah ya Mina, kita harus langsung ke hospital karena siapa sih Chloe, akhirnya hari ini dia mau lahiran juga baby pertamanya. Oh my god, kita harus melihat baby pertama. Semoga nama kalian bakal ada yang kepilih ya Mina. Yuk berdoa, berdoa. Oke, karena mataku udah mata panda, betul aku ngantuk banget loh. Oke Mina, so kita udah tiba di hospital. Walaupun lihat deh, mama Chloe, matanya si Chloe udah kayak mata panda gitu, kurang tidur. Tapi dia tuh kurang tidur Mina, tapi mesti kayak melahirkan gitu kayak. No, yaudah Chloe kamu harus siap-siap. Dan aku penasaran juga nanti babynya bakalan cowok atau cewek gitu ya Mina. Aduh mau tepar dulu dong. Dan ini dokter kita, halo. BTW dokternya kayaknya sama Haliah ya Mina. Cuma ini dia elder gitu. Tolong saya dok, saya kurang tidur, apakah saya bisa? Kira mana sih, kira panik gak dia? Akira where are you? Dia tuh aku undang ke sini ya Mina, tapi gak tahu dia kemana sih Akira. Loh, mana nih, who is my daddy, harus nungguin aku. BTW sih akhirnya ngilang dong, aku tadi ngundang dia kan. Aku bakal pakai YouTube picker gitu ya Mina untuk nentuin nama-nama yang kalian pilih, jadi biar lebih adil gitu aja lah ya, jadi gak aku pilih gitu. Setuju kan Mina? Oke, okay, setuju. Chloe bakal lahir kayak finally setelah menunggu. Let's go Chloe, semangat ya Chloe. Dia kurang tidur kan, dok help me ya dok. Aku penasaran nih bakal dapat baby cowok tuh cewek ya untuk baby pertama kita di 100 baby. I hope sih babynya ya apa aja sih, aku senang-senang aja gitu kan. Semangat Chloe walaupun dia lagi mood swing banget. Yeay, oke. Okay. Finally. Aku cepet juga Mina, akhirnya baby pertama di part kedua, episode kedua maksud aku di 100 baby. Lahir juga. Yeay. It's a boy. Oh my god, Mina ternyata baby pertama kita adalah cowok loh, wow. Aku tuh shock banget ya, ternyata aku dapetnya cowok. Oke Mina, aku bakal pakai YouTube picker, jadi namanya aku random di episode pertama, siapakah yang akan kepilih. But tada, Poki Flavor. Eh salah, bukan itu dong, dia gak nge-suggest nama ya si Poki Flavor ya, gak nge-request apa namanya nama. Jadi kita coba lagi another winner, kita start. Oke, okay, let's go, siapakah yang dapet. Stop. Adinda, oke okay, Adinda. Kita cek Mina, aduh kalian yang komen pada gak ada dong. Adinda juga enggak. Kita cek ulang lagi, siapa lagi yang dapat Mina, Adinda juga enggak. Please dong yang dapat siapa deh. Dekatra. Oke okay, Dekatra lo yang dapat Mina. Dia pengen nge-suggest nama Jepang. Oke okay, Dekatra yang menang yang ternyata Mina. Oke okay. Dekatra. Dia pengen nama Jepang Mina. Jadi kita akan pilih nama dia, dan dia tuh nge-suggest itu Tadashi kalau yang cowok, dan yang cewek Mikasa. Oke deh kak, kamu menang, selamat ya untuk baby pertama Mina. Jangan lupa, jangan stop untuk komen nama ide-idenya, kalau nggak kalian copy paste aja nanti di episode kedua ya, thank you. Oke, okay, so namanya bakalan jadi Tadashi untuk yang cowok ya, karena dia boy. Aubrey, welcome Tadashi. Aduh seneng banget Mina, aduh seneng banget sumpah. Tadashi, kita lihat Mina Tadashi.
Eh btw dia kulitnya ini ya, Mina coklat gitu. Kayaknya ngikutin siapa namanya? Si Akiranya kali ya, btw Akiranya emang coklat kulitnya. Kayaknya perasaan aku enggak deh. Apa cuma perasaan aku ya? Oke, yang penting kita udah dapat baby pertama kita. Nanti kita lanjut lagi untuk dapat baby yang kedua deh, nangis-nangis dong. Ya dah. Oke, Mina, so itu dia kita main 100 baby challenge. Kita bakal rombak rumahnya nanti di next episode, di episode ketiga. Kalau misalkan kalian suka 100 baby challenge, jangan lupa tetap support Nadia untuk bikin konten 100 baby challenge dengan cara di like, komen juga dan subscribe aku dan share ke teman-teman kalian biar pada tahu tentang series ini, Mina. Sampai jumpa lagi nanti di next episode. Bye bye Mina, thank you for watching. Have a nice day. See you di next part. Jangan lupa tetap ini ya, komen-komen apa sih nama-nama yang bagus lagi untuk baby-baby kita. Masih ada 99 baby lagi. Bye-bye Mina, thank you for watching. Halo Mina, jangan lupa dukung channel aku dengan cara di subscribe channelnya. Lalu, biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku, kalian klik bell-nya, gambar bell-nya, dan pilih all semuanya biar kalian gak ketinggalan notifikasi aku dari tab komunitas atau mungkin dari video-video aku. Makasih Mina.